بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. Berdekatlah menyejasa beliau menghiburkan kita. Kini Salim telah pergi buat selamanya. Alarham merembuskan nafas terakhir sekitar jam 6 pagi pada 14 Oktober 2018 akibat dari kesan kecederaan yang dialami beliau selepas beliau mengalami satu kemalangan jalan raya pada September lalu. Allahumma afirlahu warhamhu wa'afi wa'fuhanhu. Takziah kepada keluarga Alarham dan sama-sama kita doakan agar ruh Alarham dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang beriman. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Saat kita berpisah, kau pegang erat tanganku, sepertinya tak merelakan kepergianku untuk meninggalkanmu. Okay, Datuk DJ Dave, bagaimana Datuk melihat kehilangan Salim dan kalau-kalau Datuk ada pengalaman-pengalaman terakhir bersama arwah yang boleh dikongsikan? Kami selalu sepentas bila dikena aksiden baru-baru ini, saya dapat panggilan daripada isteri arwah, kata dimasukkan dalam hospital Kajang. Dia kata tempat itu tak selesa, minta saya bantu pindah ke HUQM, dapat pindah ke HUQM di mana dia dirawat rapi di ICU. Tapi hari bila saya berjumpa dekat Kajang, memang dia masih sedar. Walaupun dia aksiden baru sehari, mata dia tutup tapi dia menangis. Nanti bila dia kata, "Salim, saya Abang Dave di sini." Dia tak buka mata tapi dia dengar. Tapi dia pegang thumbs up. Rib dia patah kan. Lepas pergi OCUQM, saya dapat tahu dia tak sedar kerana dia orang sedek dia. Kerana kesakitan dia memang dia tak tahan. Dan bila saya menjarahi dia tak cakap. 10 hari kemudian, 2 minggu, dia dah keluar daripada hospital. Dan dia balik rumah. Tiba-tiba last Monday, Tuesday, saya dapat panggilan daripada Julia lagi. Dia kata, "Tolong masukkan dia balik pada HUQM." Dia dapat rawatan rapi lagi dekat ICU. Saya dapat tahu dia brain hemorrhage. So bila brain hemorrhage, mungkin dia itulah lepas nafas terakhir. Itu kita kena reda dan semoga rohnya dicuci rapat. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana, memang boleh kata speechless, tapi saya rasa kepada semua yang rasa, saya rasa sama je benda ni. Bagaimana perasaan hilang orang yang kita sayang kan, orang yang besarkan kita. Macam itulah akhirnya. Bila kali terakhir Syafiq bertemu dengan Alarham dan bagaimana keadaannya ketika itu? First, saya dapat tahu masuk di hospital Kajang masa lepas insiden tu, saya pergi hari pertama, hari kedua. Lepas pada tu saya skip 2-3 hari sebab komitmen. Kemudian bila dah transfer ke SUKM, saya sempat pergi sekali. Kemudian saya dapat berita beliau balik rumah. Kemudian saya pun tak tahu macam mana beliau boleh balik. Saya pun tak tahu. Tutup, saya dapat tahu balik 3 hari lepas. Kena transfer ke ICU. Saya pun tak pasti. Kalau ikut hari itu memang saya nak pergi ke rumahnya. Setahunya saya beliau ada di rumah kan. Bila dapat saya, macam mana boleh ada kat ICU, kata kat rumah. Jadi saya confirmkan balik memang betul ada kat ICU. Kemudian bila saya sampai, saya tak dapat nak tengok sebab saya kena kejar masa. Jadi saya tak dapat nak tengok. Yalas. Okey, sekarang Syafiq juga bergelar penyanyi seperti mana arwah ayah. Jadi sepanjang kehidupannya, apa agaknya pesanan yang Syafiq akan gunakan untuk kerjaya Syafiq sepanjang hayat? Saya tak tahu nak kata apa, tapi beliau pesan nyanyi ikhlas, buat baik kat orang. Pada peminat arwah ayah, apa yang Syafiq ingin sampaikan? Bertabah dengan apa yang terjadi. Kehilangan beliau tiada ganti, tapi saya yakin karya arwah terus hidup. Doakan banyak-banyak, semoga arwah ditempatkan di kalangan orang beriman. Thank you.